Saat ini Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu Bapa, dalam hadirat-Mu, cintamu, kasih-Mu mampu memulihkan hidup kami. Kami bawa hidup kami untuk menyembah-Mu saat ini. Saat ku hadapi jalanku tak sesuai dengan harapku, saat kakiku mulai lelah, ku tahu Engkau tak tinggalkan ku. Saat kuatku mulai hilang dan imanku mulai goyah, namun firman-Mu kuatkanku dan berkata Kau beserta. Kasih-Mu, cintamu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu. Saat ku hadapi jalanku, saat ku hadapi jalanku tak sesuai dengan harapku, saat kakiku mulai lelah, ku tahu Engkau tak tinggalkan ku. Saat kuatku mulai hilang dan imanku mulai goyah, cintamu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu. Jadikan kami baru di hadapan-Mu oleh kasih-Mu dan kuasa-Mu, Bapa. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu, cintamu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu.
yang mau kami naikkan setiap hari, setiap waktu dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau terlalu baik bagi setiap kami. Biar Tuhan menerima setiap pujian kami, penyembahan kami, dari dalam hati kami menyatakan bahwa Engkau sungguh baik, Engkau sungguh ajaib, Engkau penolong dalam hidup kami, Engkau segalanya dalam hidup kami. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari dengan segenap hatimu saudara katakan pada Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus Allah perlindungan. Sepanjang hari ku beri penghormatan.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Firman-Mu yang menilik hati kami. Firman-Mu Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu setia. Telah kulihat kebaikan.
akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bersyukur pada Tuhan, saudara, kalau sampai saat ini kita masih bisa merasakan hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bahkan kasih kekuatannya juga bisa kita rasakan sampai saat ini. Dan biarlah benar-benar hanya Tuhan yang menyelidiki setiap hati kita, saudara. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, sehingga hal itu bukan hanya ucapan, bukan hanya pujian yang keluar dari mulut, tetapi satu integrasi, saudara, dalam hidup kita benar-benar menunjukkan bahwa kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama, diambil dari Matius 15 ayat 8-11. Saya akan bacakan bagi setiap kita saat ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Saudara, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, perikop ini berbicara tentang kisah saat orang Farisi dan ahli Taurat itu memperdebatkan tentang adat istiadat orang Yahudi. Karena pada saat itu dilihatnya murid-murid Yesus makan tanpa cuci tangan, saudara. Dan hal itu disebut oleh orang Farisi dan orang ahli Taurat itu adalah suatu kenajisan di mata Tuhan menurut mereka, saudara. Tetapi pada waktu kita melihat cerita selanjutnya di bawahnya, Yesus justru berbicara keras kepada mereka, dan kita mau belajar bersama-sama, saudara. Nah, kadangkala juga pada waktu kita menjalani kekristenan ini, saudara, banyak sekali hal-hal yang berbau dengan budaya, adat istiadat yang tanpa sadar kita juga melakukannya, saudara. Dan hal itu kita anggap suatu hal yang benar. Hal itu kita anggap sebagai sesuatu yang Tuhan sukai, yang Tuhan inginkan. Namun dari kisah ini kita sama-sama, saudara, mau belajar bahwa ternyata belum tentu hal-hal budaya-budaya adat istiadat yang orang tua kita lakukan, yang orang tua kita ajarkan, yang nenek moyang kita lakukan juga, itu merupakan hal yang benar di mata Tuhan. Sama juga seperti kisah ini, saudara. Mereka memperdebatkan, pada waktu mau makan gak cuci tangan disebut najis. Tapi Yesus berkata hal itu tidak membuat najis sebenarnya. Nanti di ayat selanjutnya kita akan belajar bersama-sama. Jadi sebenarnya berpusat semuanya itu di dalam hati, bukan apa yang dilihat oleh mata gitu. Nah, kita sering diajarkan adat istiadat kekristenan yang kurang tepat. Contohnya misalnya, saudara, dari kecil kita diajarkan untuk bisa memberikan perpuluhan supaya diberkati. Memang gak salah memberikan perpuluhan. Kita mengembalikan milik Tuhan.
Karena semua yang Tuhan kasih dalam hidup ini, itu adalah berasal dari Dia, saudara. Tetapi jangan sampai motivasi kita pada waktu kita mau memberi perpuluhan, memberi persembahan, motivasinya adalah supaya kita bisa diberkati lebih lagi. Nah, ini adalah suatu ajaran yang salah, saudara. Karena dahulu juga saya pernah mengalami, harus kasih perpuluhan, harus ngasih persembahan ucapan syukur, harus ngasih ini, ngasih itu supaya diberkati. Nah, seharusnya yang benar menurut firman Tuhan, kita memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, memberikan apa yang kita punya di hadapan Tuhan, itu karena kita mengasihi, mencintai Tuhan. Sehingga tanpa diancam, tanpa ada motivasi untuk diberkati, kita akan tetap bisa untuk memberikan perpuluhan, memberikan persembahan itu, karena itu memang milik Tuhan, saudara. Jadi jangan sampai salah kaprah. Lalu yang kedua, saudara, yang biasa diajarkan adalah kalau misalnya kita nyumbang ke gereja dengan nominal yang cukup besar, maka pekerjaan kita akan diberkati, toko kita akan penuh dengan pelanggan, pekerjaan kita juga pasti akan sangat diberkati luar biasa. Namun saudara, kenyataannya tidak seperti itu. Kadangkala orang yang punya usaha juga ada pasang surutnya, dan itu normal. Bukan berarti saudara, pada waktu kita mau pekerjaan kita diberkati, toko kita mau penuh terus dengan pelanggan, banyak yang beli, maka kita harus ngasih uang ke gereja dengan begitu besarnya, begitu limpahnya. Nah, ini lagi-lagi motivasi yang salah, saudara. Kita memberi untuk nyumbang gereja atau nyumbang pekerjaan Tuhan, bukan untuk diberkati lebih lagi, saya katakan. Karena apa? Berkat itu otomatis akan saya dan saudara dapatkan pada waktu kita berjalan dalam rencana Tuhan di dalam kehidupan ini, melakukan semua perintah-Nya tanpa kita minta berkat kepada Tuhan. Otomatis berkat itu menjadi bagian saya dan saudara. Jadi jangan sampai motivasinya ini salah, saudara. Yang sering diajarkan juga dari nenek moyang kita, kebiasaan-kebiasaan kekristenan adalah banyak-banyak memuji Tuhan. Kalau banyak-banyak memuji Tuhan, kita datang ke semua ibadah, ke KKR, ke semua seminar yang berbau Kristen, makin kita banyak datang, makin kita banyak ikut ibadah, maka makin hidup kita akan menjadi kudus. Saudara, gak salah kita datang beribadah rajin. Gak salah kita datang ke setiap KKR yang ada. Gak salah juga kita mengikuti setiap seminar-seminar kekristenan, saudara. Tetapi jangan diharapkan hal-hal itu semua itu sebagai hal yang bisa membuat kehidupan kita makin lama makin kudus. Saudara, ini salah kaprah banget. Karena sesungguhnya yang bisa menguduskan kehidupan kita hanya Tuhan dan kita. Maksudnya adalah Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita saat kita mau mempraktikkan firman Tuhan. Dan dari situ, saudara, kekudusan hidup akan kita miliki. Jadi tidak menjadi suatu jaminan banyaknya kita datang ke gereja maka kita akan menjadi kudus. Karena banyak, saudara, orang di luar sana yang setiap waktu datang ke gereja, bahkan hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan puluhan tahun, bahkan firman Tuhan aja hafal banget, saudara. Tetapi pada waktu melihat kehidupan sehari-hari, mereka tidak melakukan firman Tuhan. Karena mereka hanya hafal firman Tuhan tapi tak mau melakukannya. Dan hal itu apakah bisa dikatakan masuk dalam kategori hidup yang sudah kudus? Saya rasa belum. Jadi karena itu jangan sampai, saudara, kita terkecoh dengan budaya-budaya, pemahaman, pola pikir, paradigma yang lama, saudara. Karena hidup ini harus terus di-upgrade. Begitu pula dengan firman Tuhan, akan selalu ada yang baru yang mengisi kehidupan kita, hati kita, pikiran kita. Dan itu akan mempengaruhi outputnya, saudara, tindakan kita. Dan biarlah setiap kita bisa diperbaharui juga dengan pola pikir yang baru sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu selanjutnya, saudara, ada banyak juga orang pelayan Tuhan yang ingin melayani Tuhan, misalnya ibadah jam 6 sore, maka sebelum ibadah itu kan biasanya ada doa, saudara. Nah, banyak yang
berpikiran bahwa pada waktu kita mau melayani Tuhan, kalau doa persiapannya makin banyak, doa persiapan sebelum melayani itu makin lama, maka dia akan semakin layak, maka dia akan semakin kudus dan layak untuk bisa melayani Tuhan di atas mimbar. Saudara, saya mau katakan itu juga kurang tepat, karena sesungguhnya yang bisa membuat hidup kita kudus adalah the whole life, seluruh kehidupan kita. Jadi Tuhan itu benar-benar menilai kehidupan saya dan saudara bukan pada waktu sedang doa persiapan saja, bukan pada waktu Anda mau melayani di mimbar saja, bukan pada waktu Anda sedang membaca firman Tuhan saja atau menghafalkan firman Tuhan saja, tapi lebih daripada itu, dalam kehidupan setiap kita sehari-hari saudara, firman itu harus digenapi, firman itu harus dilakukan. Nah, bisakah kita melakukan firman itu? Apa yang Tuhan sukai kita lakukan, dan apa yang Tuhan tidak sukai kita tidak lakukan. Dari situlah menentukan kekudusan hidup saya dan saudara. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh pemikiran-pemikiran lama yang berbau dengan adat istiadat saudara. Tapi kita harus back to the Bible. Kita belajar benar-benar dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Jangan sampai Yesus berbicara keras, sama seperti dia berbicara kepada orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat yang ada. Mereka tahu firman saudara, mereka hafal mati itu firman Tuhan, tetapi pada hakikatnya mereka belum melakukan firman itu sendiri. Nah, jangan sampai kita masuk dalam kategori itu saudara. Ajaran Yesus adalah ajaran tentang gaya hidup yang sudah saya katakan tadi, adanya integritas antara pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Jadi bukan cuma di mulut aja nih saudara, tapi hal itu harus dibangun setiap hari. Pada waktu kita bangun dari tidur kita, lalu sepanjang hari kita beraktivitas, nah dinilai dari situ saudara. Bagaimana kita berbicara kepada pasangan kita, bagaimana kita berbicara kepada keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, karyawan kita, bos kita. Nah, sampai kepada kita tidur lagi, saudara. Jadi dinilainya itu dari situ, setiap waktu, all the time. Bukan pada waktu saat kita berdoa, melayani Tuhan di atas mimbar, tidak. Tapi seluruh waktu kita, saudara, pada waktu kita beraktivitas di dalam kehidupan ini, Tuhan menilai kehidupan saya dan saudara. Orang Farisi dan ahli Taurat ini, memang mereka tahu firman Tuhan. Mereka mahir dalam hal hukum Taurat, saudara. Tetapi belum tentu mereka mahir untuk melakukannya. Nah, karena itu, biarlah setiap kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dia ingini, saudara. Sumber dari segalanya adalah hati kita. Itu menentukan bagaimana kita bisa berkata-kata, bagaimana kita bisa bertindak, memperlakukan orang lain, dan juga memandang kehidupan ini. Semuanya berasal dari hati kita. Dan biarlah setiap kita juga tidak menjadi orang-orang yang mudah untuk menghakimi orang lain. Karena penghakiman itu hanya hak Tuhan. Kita sendiri saudara, kita akan dihakimi loh. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kalau kita tidak menuruti apa yang Tuhan mau. Jadi marilah saat ini kita bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang selalu waspada dengan hati kita, pikiran kita, tindakan kita, dan juga kita sambil support satu dengan yang lain, mendoakan satu sama yang lain, bukan menghakimi, tapi mendoakan. Karena kita sama-sama punya perjuangan yang sama, punya struggle yang sama, untuk kita bisa mengerjakan keselamatan kita di hadapan Tuhan, sampai pada akhirnya nanti, kita bisa menjaga hati kita, sehingga hal itu tidak menajiskan hidup kita, tapi sungguh membuat kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Nah, saudara, Yesus tahu bahwa di dalam hati orang Farisi itu penuh dengan kedengkian dan kebencian. Oleh sebab itu, di ayat berikutnya, di ayat 18 sampai ke 20, Yesus berkata demikian. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang.
karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, saudara, Yesus ini selalu mengajarkan tentang kasih, bukan? Kasih itu selalu berhubungan dengan hati, saudara. Jika hati kita ini tidak beres, ada luka, ada kepahitan, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, semuanya itu akan menjadi najis. Hati ini sangat berbahaya sekali, saudara. Sifatnya fragile, mudah sekali rapuh, mudah sekali terpecah, mudah sekali tersakiti, tergores. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hati kita setiap waktu, saudara. Bukan hanya pada saat ini saja ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi setiap waktu dengan tuntunan Roh Kudus. Baru-baru ini saya mengirimkan sebuah paket kepada orang tua saya yang isinya adalah makanan ringan, snack. Nah, saudara, agar barang itu sampai dan tidak mudah rusak, maka di atas paket tersebut ditempelkan sebuah tulisan yang bertuliskan fragile, yang artinya barang mudah rusak atau barang pecah belah. Nah, ketika stiker itu sudah ditempel di atas paket, otomatis sang pembawa paket akan menjaga betul paket yang bertuliskan fragile tersebut dan bertanggung jawab supaya paket tersebut bisa tiba di tangan penerimanya dengan utuh, tidak rusak, saudara. Demikian juga sama halnya dengan hati kita, saudara. Tulisan fragile itu seharusnya kita tempelkan di hati kita agar kita selalu waspada, agar kita selalu ingat bahwa kita setiap waktu harus menjaga betul hati kita agar hati kita ini tidak mudah rusak, tidak mudah rapuh oleh keadaan sekitar kita, apa yang kita pandang oleh mata kita, sehingga hati kita ini tetap utuh di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat menjaga hati orang lain, tetapi yang kita bisa, yang kita mampu adalah kita menjaga hati kita sendiri, yaitu lewat firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan ini harus kita baca, kita renungkan, kita mengerti setiap waktu. Karena hal itu berguna untuk memurnikan hati kita, saudara. Jika hati kita bersih, otomatis pikiran kita juga akan bersih. Dan tindakan kita akan berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Seperti di Amsal 4 ayat 23 mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari, saudara, kita harus menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Bukan dari luar yang mengkuduskan hati kita, bukan dari budaya setempat, bukan dari budaya turun-temurun yang mengkuduskan hati kita, yang menganggap diri kita, perbuatan kita itu benar, tetapi yang mengkuduskan hati kita dan tindakan kita itu benar adalah firman Tuhan. Sampai pedalaman.
hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Oh, Tuhan, inilah yang ku semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
berdoa saat ini. Kami mengucap syukur karena lewat firman-Mu Engkau mengubahkan hati kami, pikiran kami, dan tindakan kami, ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan bahwa semuanya, seluruh kehidupan kami, Engkau tuntun hingga saat ini, ya Bapa. Kami mohon, ya Bapa, pengampunan-Mu atas kami semua, atas segala kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami yang secara tidak sengaja kami lakukan, ataupun yang secara sengaja kami lakukan, ampuni Tuhan. Kami mau saat ini hati kami diperbaharui seturut dengan kehendak-Mu saja, ya Bapa. Karena dari hati yang murni, pikiran kami jadi benar dan tindakan kami melahirkan tindakan yang kudus di hadapan-Mu, ya Bapa. Kami tidak mau mengikuti aturan-aturan dunia pada saat ini. Dan kami tidak mau mengikuti budaya-budaya yang ada dari orang tua kami, dari leluhur kami, ataupun dari lingkungan kami, ya Bapa. Roh Kudus, berikan kami arahan, berikan kami petunjuk-Mu, ya Bapa, sehingga kami bisa berpikir, bisa memiliki perasaan seperti Engkau terus-menerus setiap hari. Kami mau menjaga hati kami, karena hati kami inilah yang dirindukan oleh Engkau, ya Bapa. Hati kami inilah yang kami persembahkan kepada Engkau. Kami berdoa untuk semua pendengar saat menyembah pada hari ini, dimanapun kami berada. Ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang menyertai kami semua saat ini. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada hari ini. Roh Kudus selalu bimbing kami hari demi hari agar kami bisa dapat menjaga hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sungguh engkau.
Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kami tak dapat membalas setiap kesetiaan kebaikan-Mu dalam hidup kami selain kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini hari yang luar biasa bagi setiap kami. Kami bisa memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami bisa diingatkan, dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan menolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu.